Hari ini kita akan modifikasi bis AK Wisata Alfarizi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ferry Lutfi Fauji, guys. Dan hari ini kita akan modifikasi bis AK Wisata Alfarizi, teman-teman. Widih, ini kenapa aku bakal modif ini? Karena ini bis keren banget, teman-teman, ya, untuk aksesorisnya. Jadi aku putuskan untuk modif bis ini, teman-teman. Nah, oke, dan ini kita sedang berada di Adiputro Malang, ya guys, ya, berada di sana, guys. Oke, yuk, tanpa lama-lama lagi, guys, aku sudah nggak sabar untuk modif bis Alfarizi ini, ya. Oke, let's go. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya dulu seperti biasa. Oke, yuk, kita langsung jalan aja, teman-teman. Let's go, berangkat kita, guys. Nyalakan dulu mesinnya, ya. Nah, itu dia, sudah kita nyalakan, teman-teman. Let's go, guys. Oke, yuk, langsung berangkat kita, guys, ke Adiputro Malang, ya. Ini kita bakal modifikasi nih, guys, AK Wisata. Ini AKA Wisata atau AK Wisata, guys, bacaannya, ya. Oke, mantap nih, AK Wisata Alfarizi. Suka buat aku sama modifannya, guys. Dan livery-nya juga ini cukup, menurut aku, menarik banget, ya. Perpaduan warna kuning, abu sama hitam ini, guys, keren sih. Oke, kita lurus aja, teman-teman, ya. Sampai ketemu di Adiputro, guys. Let's go. Nah, itu dia, teman-teman. Kita bentar lagi sampai di Adiputro Malang, teman-teman, ya. Yo, let's go, let's go. Kita langsung masuk. Nah, di sini, guys. Masuk, ya. Ini masih belum ada modifan sama sekali ini bis ini, teman-teman, ya. Oke, yuk, langsung kita modif, guys. Masuk. Awas, sabar yang di depan. Oke. Nah, sip. Mantap nih, teman-teman. Modif-modif, ya. Buat teman-teman juga yang mau modif, yang mau request bis apa aja, kalian bisa komen-komen aja di bawah, ya. Oke, guys. Sip. Kita langsung masuk nih, guys, ke Adiputro Malang, ya. Nah, sini, teman-teman. Hits. Awas. Oke, ini dia, guys. Nah, itu di dalam, ya. Sip, kita masuk, teman-teman. Nah, ini dia, guys. Wih, sudah banyak berjejeran bis, ya. Oke. Sip. Awas, 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 awas. Nah, hop. Oke, kita mundur dulu, guys. Oke, plus mundur terus, full mundur, ya. Oke, Alfarizi ini, guys. Dia udah 12 corong juga, ya. Suka, guys, aku kalau modif-modif yang 12 corong seperti itu. Oke, yuk kita masuk ke tempat modifikasinya, guys. Let's go. Nah, oke, guys, sekarang kita sudah ada di tempat modifikasinya, teman-teman. Tuh, seperti ini, guys. Bis Alfarizi, ya. Ini tulisannya apa, ya? Iwa Balap. Waduh, apa tuh artinya, guys? Ada yang tahu? Oke, pertama-tama aku langsung ke bagian depan dulu, ya, guys, ya. Yuk, ke bagian depan dulu, guys. Nah, di bagian sini, ya. Oke, kita akan langsung tambahin aksesorisnya, guys. Nah, untuk Alfarizi ini, aksesorisnya tuh samping wingletnya, samping, ya, samping aja, teman-teman. Berwarna orange, ya. Pokoknya sama kayak body ini, guys. Kita tambahin dulu, ya. Bukan yang ini berarti, yang atasnya lagi. Sih, kalau ada harus sama sih, guys, ya. Ada nggak nih? Kuning. Nah, oh ini nih, guys. Mantap-mantap nih. Nah, seperti ini, ya. Berwarna ini wingletnya, guys. Nah, untuk di bagian sini, dia pasang ini, guys, lampu-lampu, ya. Lampu, kita pasangin lampu dulu, guys. Dua-duanya lampu, ya, dia. Oke, satu di sini, lalu satu di kiri, ya. Kanan kiri kita pasangin lampu. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh, wis, ganteng, ya. Jetbus 5 tuh sebenarnya nggak pakai aksesoris juga sudah ganteng, guys. Oke. Nah, kita ke bagian rodanya dulu, teman-teman, ya. Bagian rodanya. Nah, di sini, guys, kita ke bagian rodanya dulu. Nah, untuk rodanya di sini aku seperti biasa bakal tambahin Durafis. Durafis, guys, roda andalan kita, teman-teman. Nah, untuk di bagian peleknya, dia tuh chrome gitu, guys. Chrome, ya. Coba kita pasangin yang chrome. Ada nggak di sini? Yang chrome tuh berarti aku mungkin pasangin alert kali, ya. Alert, guys. Ini alert juga ada yang chrome sih. Atau yang ini alert sih kayaknya, ya. Oke. Aku nggak tahu sih ini chrome-nya tuh yang kayak gimana, guys.
ringnya juga krom ya, sama juga guys. Nah, polosan krom teman-teman. Nah, seperti ini guys. Beuh, kinclong banget. Nah, untuk di bagian belakang juga sama ya. Kita tambahin dulu di sini teman-teman, Duravis ya. Duravis, sip. Oke, lalu ininya krom juga guys. Krom yang alert lagi ya, biar sama kayak di bagian belakang. Alert. Ini juga kita pasangin alert. Yang ini guys. Nah, yang ini. Oke, nah sudah ganteng teman-teman. Sip. Oke, kita sudah pasang ya bagian depan sama belakang. Nah, di sini aku bakal pasangin dulu ininya guys. Apa namanya? Kacanya ya. Ini kacanya masih standar teman-teman. Mana nih kacanya guys? Nah, kacanya ribbon yang black. Lalu aku bakal tambahin ininya guys. Gorden. Nah, seperti ini. Tunggu. Ini alpha riginya kita agak sedikit cerahin. Nah, tuh guys, jadi cerah ya. Mantap, biar agak sedikit menyala teman-teman. Oke, sudah kita tambahin. Lalu aku bakal pasangin dulu aksesoris lain juga, seperti kepet ya. Kepetnya, nah kepetnya sudah kita pasang. Tuh, beuh, jadi mulai ganteng ya guys ya. Tapi tunggu, hidangannya masih belum kita siapkan. Oke, kita bakal pasangin dulu di bagian depan ini guys ya. Kita tambahin strobonya guys. Ini dia. Nah, untuk bagian strobo ini aku bakal pasangin 3 tumpuk ya. Wah, ganteng nih guys. Alpha Rigi di bagian depan pakai 3 tumpuk ya. Kita pasangin dulu yang wave, teman-teman. Yang wave atau yang bergelombang gitu ya. Nah, 1 di sini, 2 dan 3. Oke. Nah, untuk di bagian atasnya lagi, dia kanan kiri ya. Kanan kiri guys. Tambahin mana nih? Kan. Pokoknya mentok kiri. Nah, kayak gini guys. Kanan kiri ya tuh. Tuh, teman-teman. Beuh, mantap sekali. Kanan kiri ya. Ada guys. Oke, nah untuk di bagian atasnya juga ada teman-teman di bagian sini nih. Wih, banyak juga ya dia aksesorisnya guys. Mungkin coba agak bawahan. Nah, untuk di bagian sini mungkin aku bakal pasangin karena ini harusnya running text ya guys ya. Coba running text bisa nggak? Aduh, kegedean sih guys kalau running text ya. Mungkin aku bakal pasangin yang tipis aja teman-teman, di paling atas aja deh, paling atas. Yang RGB, bukan RGB itu guys. Oke, kita pilih-pilih dulu ya. Nah, yang kayak gini teman-teman. Oke, mantap ya. Sip. Nah, untuk di bagian bawah ini kayak gini guys. Alpha Rigi ini ya, 3 tumpuk di bawah. Wih, mantap. Oke, kita ke bagian atas guys. Nah, untuk di bagian atas ini dia ada 3 tumpuk strobo guys. Di bawah Jetbus 5. Bagian sini. Yang ini tuh kalau nggak salah tuh seperti ini guys. Mana nih? Kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Satu di bawah ini guys. Para wisata. Tenang. Susah banget ya. Oke. Nah, itu dia. Sip. Satu. Lalu di bawah Alpha Rigi guys. Percis di bawah Alpha Rigi ini ke terlalu atas. Tambahin lagi. Kita ganti dulu. Nah. Oke, sabar. Nah, itu dia. Nah, kayak gini guys. Oke. Wih. Lihat, beuh, ganteng pokoknya guys. Jadi ganteng gini ya. Tuh, Alpha Rigi teman-teman. Mantap. Oke, ini ada yang kurang ternyata guys, yaitu pipanya ya. Kita tambahin pipanya dulu. Sip. Nah, pipanya udah pasang sampai belakang kah? Oke, aman guys, sudah sampai belakang. Kita pasangnya juga ya. Oke, ini yang belum dipasang berarti kita lihat-lihat dulu guys. Sasisnya sudah, ininya sudah. Oh, ininya belum nih guys, modelnya ya. Oke, nah untuk di atas kita pasangin cerobong asapnya juga guys. Sip, yang ini aja yang standar. Oke, nah untuk neon yellow, nah ini ada di dalam guys. Kita tambahin nih, lihat nih. Jadi keren nih guys. Beuh, mantep ya. Jadi nyatu sama warnanya juga guys. Warna kuning-kuning gini ya. Oke, abis itu kita tambahin. Ada yang belum ditambahin nih guys. Nah, di bagian sini nih. Ini khasnya Jetbus 5 ya. Nah, tuh seperti ini guys. Mantap. Sudah kita pasang. Ini udah dipasang. Udah juga kita pasang. Model ini udah. Interior. Nah, ini interior samping nih guys. Kita pasangin spion samping aja di sini nih, untuk membantu supir ya. Oke. Tip abis itu. Nah, ini corongnya guys. Apa kita langsung pasang corong sekarang ya? Kayaknya udah nggak ada lagi. Kita pasangin corong aja sekarang ya. Ini RGB nanti dulu deh. Kita pasangin corong, let's go. Nah, untuk corongnya dia guys, ada 12 corong ya guys ya. Cortas. Oke, kita pasangin dulu teman-teman. Di bagian sini aku bakal pasangin yang, nah kayak gini guys. Menghadap ke depan ya, dua-duanya. Pasangin lagi.
Betul dia guys. Widih, ganteng banget ya. Tuh. Wow. Wis. Aduh, ganteng sekali teman-teman. Oke, kita ke bagian belakang yuk. Bagian depan ini udah komplit banget guys, sudah mantep pokoknya. Nah, kita ke bagian belakang guys. Oke, untuk di bagian belakang kita tambahin strobo yang di sini nih. Harusnya di bagian atas sih ya, tapi tidak apa-apa guys. Kita tambahin yang belakang juga. Ini kita pasangin, nah kayak gini guys. Apa ini namanya ya? Begal besi. Tambahin yang hitam saja guys. Oke, ini ada kepetnya juga. Kepet yang ini aja guys. Oke, biar agak ada kuning-kuningnya ya. Oke, selesai teman-teman. Nah, kita ke bagian dalamnya dulu guys. Pasangin modul ya. Modulnya belum dipasang nih teman-teman. Yuk, kita pasangin modul. Nah, di sini guys. Ini modulnya belum dipasang sama sekali, teman-teman. Kita pasangin dulu. Mana nih? Sip. Oke. Nah, untuk di sini aku bakal pasangin modul DAF ya. Alpha Rizzi ini pasangnya modul apa, guys? Ada yang tahu? Modul DAF, modul apa? ARF channel, ARF channel. Modul ARF atau apa lagi? Oh iya, yang aku tahu sih ARF ya. ARF, teman-teman. Lalu sini kita pasangin DAF juga ya. Oke, sini modulnya Basuri di sini, sip. Kita pasangin 2 ya. Nah, mantap. Kita pasangin 2 juga ini. Oke, aman. Lalu manual enggak ya? Kita pasangin manual juga kali, guys. Nah, kita pasangin manual. Lalu atasnya juga pasangin ini, guys. Ampli. Oke, nah untuk di sini apa ya ini, guys? Ada kipas, jangan deh guys kan. Udah ber-AC, masa dikipas? Oke. Nah, di sini kita tambahin mic ya. Mic untuk para pemandu ya. Itu dia. Sip. Nah, sudah komplit untuk di bagian dalam, guys. Mungkin ininya aku tambahin jadi warna apa ya? Kuning deh, kuning. Oke. Nah, sip. Mantap nih Alpha Rizzi, guys. Ganteng sekali ya. Oke tuh teman-teman ya, mantap sekali. Wis. Nah, kayaknya sih sampai sini aja teman-teman ya untuk modif Alpha Rizzi kayak gini guys. Harusnya di sini ada klip gitu teman-teman. Cuman modnya belum ada yang support ya yang klip di sini, tapi nggak apa-apa guys, ini juga sudah ganteng banget. Oke, kita coba Basurinya di luar yuk. Let's go teman-teman, kita cobain Basurinya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya kita jadi juga bis Alpha Rizzi ini teman-teman ya. Widih, ganteng sekali teman-teman, luar biasa ya guys ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita bakalan coba tes Basurinya di luar guys. Let's go. Yuk, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, yuk. Nih, nyala Basurinya. Mantap sekali. Kita langsung tes Basurinya di luar ya guys ya. Let's go teman-teman. Kita langsung tes Basuri di luar ya. Nah, di sini guys. Nanti kita di jalan coba. Aka Alpha Rizzi, mantap sekali. Jadi ganteng gini guys, 12 corong ya. Buat teman-teman juga yang mau request bis apa yang akan kita modif lagi, bisa komen-komen di bawah ya. Oke. Sip, sini guys. Ininya modulnya, pasang dulu. Sip. Oke. Aman. Oke guys, sip. Nah, sini teman-teman. Awas-awas kanan ya. Oke. Nah, sip, mantap sekali. Oke, ganteng juga ya guys ya ini bis ini guys. Ada yang suka ngoyot bis ini teman-teman? Ada yang pernah ngoyot atau belum? Yuk, kita coba tes guys. Misi Pak. Wih, lagi pada kerja guys. Sibuk-sibuk ya di Adiputro ini teman-teman. Mantap. Wih, keluar nih guys. AKA Alpha Rizzi. Oke. Mantap. Kita coba agak malam kali guys ya. Kita coba agak malam guys. Oke, yuk kita langsung tes guys. Lihat, menyala sekali teman-teman ya. Menyala sekali guys tuh. Yuk kita langsung coba Basurinya teman-teman. Enak banget nih guys. Let's go. Asik. Widih, ganteng sekali guys. Preman pensiun. Tone nonet.
Is. Mantap, guys. Oke, mantap sekali teman-teman. Kita sampai sini dulu teman-teman untuk modipan Alfarizi ini, guys. Selesai juga kita ya. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya juga, guys. Nah, untuk kalian juga yang mau request, aku ingetin lagi, kalian bisa komen-komen aja di bawah. Oke, guys, bisa apa lagi? Let's go. Thank you, guys. Bye-bye.